lagi guys, balik lagi channel gue Chris Guta, channel GSL guys. Ini ada requestan dari Loki lagi nih guys ya, Secret Number yang Got That Boom. Gue udah gue suka banget sama lagunya guys ini, tapi mereka lagi live di acara Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award. Oke, mereka menang kan di acara award ini guys. Ini tanggal 25 November 2021, gue dari channel resminya Tokopedia guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepat. Oke guys, ini gue langsung buka aja guys. Ini udah kepencet guys. Oke, langsung guys ya. 1, 2, ceplok. Anjir, beatnya emang keren banget sih guys kalau gini. Ini mereka syutingnya kayak di Korea guys ya. Streaming ya. Oh nice. Dance juga asik sih guys. Beatnya itu loh guys. Asik nih. Dia sebenarnya guys ya, kalau Dita itu kalau gue perhatiin guys, dia udah taraf internasional sih guys, dia punya kualitas vokal guys. Tuh. Eh? Semuanya sih. Oke. Okay. Asik. Ini di bagian sini guys. Ini guys, ini biasanya chord progression-nya ini udah kebaca nih guys, tapi di sini chord ketiganya itu benar-benar gue suka banget. Nih di sini. Oke. Okay. Satu. Ah, pindah ke 6 itu gue suka banget. Nice banget. Gue suka banget deh. Build percussionnya juga asik banget. Beatnya guys. Nah ini juga nih. Ini kalau kalian dengar kan seperti kayak K-pop pada umumnya guys ya. Tapi di sini gue suka nih perpindahan chordnya lagi guys. Oke, okay, 4 ke 6 ya. Asik ya. Desan-desan belakang juga seru sih. Dance-nya juga apik sih, keren sih. Rapi, rapi. Asik. Anjir deh, maksudnya tuh dari yang nuansa mayor guys ya, dari nuansa mayor ref-nya. Ini masuk ke nuansa minor yang sedikit-sedikit seksi itu menurut gua keren sih. Nih, kesini nih. Bass line-nya. Boom, boom. Asik banget. Asik dancing seru. Mereka live juga rapi guys. Ini pre-record ya suaranya. Soalnya kalau mic headphone tuh apa headphone biasanya suka ada hembusan napasnya sama ketidakstabilan vokalnya juga guys. Ini kalau ini stabil banget kayaknya pre-record. Asik dan wardrobe juga bagus-bagus guys. Ah, bagian sini lagi. Ini gak ketebak nih. Gue suka tuh, dia milih situ tuh. Eh, suaranya asik banget itu. Ngelengking tapi asik guys. Oh, nah. Asik, ad-libs ya. Asik ini lagunya, seru loh guys. Dan kalau ini mereka gue pernah bilang guys ya, ini Eunice mereka tuh gak terlalu kental dengan suara Eunice yang benar-benar penuh gitu guys ya. Tapi lebih ke solo gitu loh guys. Eh, nih. Boh, ini part ini. Ya pre-record nih guys. Balance cuman sama sequencer belakangnya gak terlalu ini, balance. Gede di vokal. Asik part-part sini. Wow. Ini rapper juga cantik nih guys, ini guys. Nice. Itu snare di transpose kayak tutututututuk. Jadi kayak benar ada guys, snare guys. Nice banget. Keren, keren. Asli dapat banget. Oke, bridge-nya juga seru sih. Emang. Ini bener Dita yang ini ya. Asik. Eh, itu by the way. Oh, konfeti beneran. Gue pikir green screen. Duh, suaranya lagi ngelengkingnya asik-asik banget guys sih.
Part scene lagi, okay, nice. Tic-tac-toe. Asik. Terus dia well track, apa take-nya asik banget guys. Detail suaranya bagus, capture-nya. Gokil. Oh, ngos-ngosannya. Nah, itu dia penjelasan tuh guys. Oh, ada banyak semua yang live ya. Ada SPA juga guys, gokil. Oke guys, gokil. Kalau gua ngeriak ini guys, kalau ngeriak Secret Number tuh guys. Gua perhatiin secara detail juga dari secara instrumen masing-masing instrumen. Para vokalnya guys itu ngeblendnya asik banget emang selalu guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sana. Bye-bye.